teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Dimichi Channel. So, sebelum mulai video ini, kalian jangan lupa di klik like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Ingat ya, subscribe itu gratis. Kira-kira, Michi mau nonton apa ya kali ini? Oh iya, sekarang kita siapa aja. Pertama piala Michelle saat Michelle berusia 2 tahun, yaitu lomba foto syarik. Piala-piala Michelle didapat dari berbagai macam lomba, seperti berenang, matematika, sekolah, piano, menari, dan yang paling banyak Michelle dapatkan adalah lomba mewarnai, karena Michelle hobi dan suka mewarnai. Ayo teman-teman kita lihat piala-piala Michelle. Nah, yang di situ sebagian ada yang belum ditata, sebagian masih ada di situ. Mama biasanya mengajak Michelle lomba mewarnai pada hari Minggu atau hari libur. Michelle biasanya lomba mewarnai dari berbagai kota, seperti Malang, kota kelahiran Michelle, Surabaya, Jogja, Jakarta, dan biasanya kalau Michelle mudik ke rumahnya Ama, biasanya Michelle juga ikut lomba mewarnai di Balikpapan. Puji Tuhan, Michelle sering menang. Nah, Michelle dapat piala dan juga hadiahnya sebagian Michelle tabung. Michelle senang sekali. Dengan lomba mewarnai ini, Michelle jadi memiliki banyak teman dari berbagai kota. Dengan lomba-lomba ini, banyak manfaat yang Michelle rasakan loh teman-teman. Seperti, kita bisa belajar berkompetisi dengan sehat, memiliki banyak teman, banyak petualangan. Saat menang, kita bisa mendapatkan hadiah, piala, uang sakunya juga ditabung. Nah, yang paling penting, kalau menang kita nggak perlu sombong ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang Michelle mau nunjukin piala yang paling berkesan buat Michelle. Nah, ini nih teman-teman. Nah, ini Michelle lomba untuk pertama kalinya di kota Jakarta. Nah, ini di bola ruwet teman-teman.
ini tentang Indonesia. Kita Indonesia. Ini pas Michelle lomba di Alfamart. Ini berjudul Michelle lombanya di Surabaya dan puji Tuhan Michelle dapat juara satu. Yeay.